Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko didampingi Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurizal bersama tiga pilar melaksanakan pengecekan di tiga gereja di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memberikan brosur yang bertuliskan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tiga pilar mendapat respon positif dan salam hangat dari seluruh panitia dan pengurus gereja. Polres Metro Bekasi Kota telah mengerahkan personil sebanyak 1.539 personil yang terbagi di setiap polsek wilayah Kota Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus gereja yang bisa menjaga kegiatan berjalan dengan hikmat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan di samping itu juga tadi kita membagikan ya maklumat Kapolri, kiranya itu dipatuhi oleh warga masyarakat dalam pelaksanaan ya libur Natal tahun 2020 dan libur tahun baru 2021. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh pengurus dari gereja yang ada di Kota Bekasi, karena hari ini dari hasil pemantauan sejak sore hari hingga malam hari ini kegiatan berlangsung dengan hikmat, dengan lancar, dan tentunya apa yang menjadi komitmen konsistensi pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan ibadah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Thank you.